semangatnya. Tapi balik lagi di channel YouTube Afif Safi. Bola setuju? Bukan dong. Bukan. Ini konten baru sih. Konten baru, segmen baru. Menurut gua segmen terbaru di YouTube lo. Iya. Ini yang lain belum pernah ada yang bikin kayak gini nih. Udah, maksud gua di gua doang baru. Oh, gua kira nih lu bikin terobosan yang baru. Enggak. Jadi gua mau buat video reaction nih. Karena teman kita baru-baru ini mendapatkan keviralan bahasanya. Si Arif Alfiansa sama Pras Teguh, dia bikin balesan lagunya Mawang. Mawang yang kasih. Iya. Dia viral gara-gara itu. Udah hampir 1 juta penonton ini. Nah, karena Mawang itu viral, sama Arif dan Pras dibalas. Lo viral juga. Nah, kita mau nempel. Channel YouTube lu ini niatnya mau nempel ya. Mau nempel. Biar viral juga. Tapi emang gak apa-apa kayak gitu, Ling? Lah, kan semuanya emang kayak begitu dong. Mau channel-channel yang gede nempel-nempel ya? Iya dong. Sulit dong berjuang sendiri dong di zaman sekarang dong. Harus ditempel. Nah, coba kita langsung aja, Ling. Puter. Gila, kayak orang kaya, bro. Nah, suara kegedean gak tuh? Kena copyright gak ntar? Gak apa-apa lah, kena copyright, anggap aja nih apa namanya, tabungan lu doang. Ya. Kalau goblok ya. Bro, kalau kayak gitu, di-cut dulu, gak ngerti cara bikin video atau gimana sih lu pada? Kelihatan gak sih, Ling, itu, Ling? Kelihatan dong. Tuh, reaksinya kedengeran YouTuber baru lu. Ini adalah take 2. Iya, saya juga tahu take 2. Kita menjawab tantangan bahwa banyak teman-teman yang di kolom komentar sama Instagram nantang bahwa ini cover lagu Mawang. Beneran lu? Enggak tahu kayaknya ini ngarang-ngarang doang sih. Ngarang-ngarang seakan-akan menggait. Seakan-akan banyaknya Arif cover, Arif cover dong paling. Cuma lu, satu iya, gitu ya. Please, Rip, lu harus ini banget, Rip. Ini mah sama kayak selebgram yang bilang banyak banget yang DM ke aku. Ya, enggak ada DM. Alasannya lu, Rip. Gua gedein dulu suaranya. Biasanya gitu tuh, kayak ngadi-ngadi, lu tau ngadi-ngadi gak sih, Ling? Jadi karena banyak banget permintaan yang nyuruh gua membuat ini, gua harus selebgram gitu, Ling. Iya. Jadi banyak banget yang DM ke aku nanyain aku tuh pakai krim muka apa. Enggak ada yang peduli. Bilang aja lu mau nyuruh orang swipe up. Udah mulai, Ring. Udah mulai ini. Kalau Pras emang ini, Ring. Musisi emang bagus. Nih, kayaknya dia otodidak, cuma emang seniman aja sih. Emang seniman aja. Banyak modalnya, Bro. Dia gitar akustik bagus. Telestrik punya. Iya, gitar listrik punya. Studio punya. Studio punya. Oh, ini udah mulai puisi nih. Wira, cerita Wira Negara. Lahir dari batu. Hah? Aduh. Mungkin orang tua juga pengen mengucapkan sepatah dua kata buat anaknya. Namun banyak orang tua yang gak sanggup berkata jujur sama anaknya. Di set up kayak Mawang kan set up-nya dipanjangin sehingga orang benar-benar kirain wah ini serius banget. Heeh, asumsinya dipatahin. Ya orang tua juga pengen berkata. Ele, kamu kejo. Bawa ke daerahan. Mau merangkul Jawa. Merangkul Jawa tuh. Menikah udah di kota satu. Udah kebaca lah YouTuber-YouTuber kalau yang membahas ke daerahan dia mau ngerangkul daerah. No. Ada. Merangkul semua. Kalau Pras emang udah berhasil. Udah berhasil. Merangkul. Emang keren banget di Padang udah raja deh udah. Kalau Arif lagi mencoba merangkul nih Jawa. Pras udah di semua orang begini. Semua orang udah kenal. Lu pernah ke Padang? Pernah dong. Pernah ya? Sangar ya? Sangar dibawa sama Pras juga di Padang. Dan mungkin para orang tua pengen mengungkapkan segala rasanya. Dari sini kalau mau download mana ini nah bagus. Bagus.
Bagus, bagus. Rasa udah mulai kesel tuh mukanya. Nah, bagus. Nah. Lendirnya kelihatan. Kagak kelihatan, goblok. Diliatin ke kamera kalau air muntah gitu. Ayo, bisa viral enggak? Terus. Diliatin ke kamera. Diliatin ke kamera. Cepet ya, bro. Kagak viral, bro. Masa gagal, bro, muntahnya, bro. Buruan. Enggak viral, goblok. Pukul. Bisa, Pip. Ya, gagal viral ini mah, Pip. Aduh. Ini malah reak, bro, yang ada reak. Gagal viral, bro. Masih berusaha lagi? Gak ada. Berusaha tetep nih, masih ada. Air mataku keluar tuh, anjing. Baru 7 menit nih, Pip. Lu kan harus 10 menit kata lu nih. Yuk, 3 menit. Kasih isian. Gak apa-apa, kalau keluar. Yuk, kasih isian. Ayo, sambil nyanyi kali ya? Cover lagu dia. Lu bisa main gitar kan sebenarnya, anjing, dari kemarin megang-megang. Musisi, bro. Oh, musisi. Musisi, bro. Ayo. Diduda-duda. Harus sama ya, diduda-duda. Iya. Oh, mungkin salah kan. Kurang pas presisinya. Iya, kurang pas. Ini sakit juga tadi. Diduda-duda. Nah, bagus. Ya, lu kagak diliatin ke kamera. Terus. Bagus, Pip. Bisa. Goblok, cepetan, mumpung nih. Naik nih, Pip. Terus, Pip. Terus, goblok. Sakit, anjing. Bagus, Pip. Jangan, goblok, ntar gue yang ngambil tisunya, lu di sini ntar banyak. Viral udah nih. Viral nih, Pip. Aku ini dikasih pancingan susu. Rapihin dulu. Iya, tak dulu. Dah. Tutup, Pip. Udah viral nih kayak, Pip. Oke. Tapi baru 8 menit nih. Enggak apa-apa. Aduh. Tadulu. Masih ada 1,5 menit lagi, Pip. Enggak. Isi apa nih, Pip? 1,5 menit nih. Entar dulu nih, lap-lapain dulu. Jangan lupa di like, subscribe. Di komen, di subscribe. Aduh, masih belum. Masih 30 detik lagi. Apa lagi? Like, comment, share. Punya waktu 30 detik buat ngeklik tombol di bawah. Ada lonceng, dipencet. Ah, betul. Dad. Di ya, sama. Oi. Saya minta jangan dilaporkan. emang dia dilaporkan? Takutnya ada yang laporin video kekerasan. Kagak. Oh iya. Video spam jangan. Ini edukasi. Edukasinya adalah kalau kita nonton YouTube, jangan nonton yang muntah-muntah, jangan yang aneh-aneh. Jadi, muntah. Oh, jadi iya. Gue sama Pras sama Arif juga punya jangan channel apa? Baru, mau yang kayak gitu juga.
Jangan, maksudnya video muntah boleh, tapi dari circle kita aja yang ditonton. Dari press boleh. Boleh. Anjing jijik bangsat. Udah. Sampai ketemu lagi.